Lama tak terdengar karyanya, Syahbudin Syukur atau yang lebih dikenal dengan nama Budi Doremi akhirnya kembali merilis single. Penyanyi solo yang namanya melejit dengan single Doreminya pada tahun 2012 itu pun mengusung tema yang lebih spesial untuk lagunya kali ini. 14 Februari kemarin aku udah rilis single pertama, judulnya Tolong Seneng Banget. Karena responnya bagus, dibuat di Lombok selama 1 minggu. Ya seneng banget, kurang lebih 2 tahun aku nyiapin materi ini. Dan pada saat rilis aku bisa langsung tahu dan berinteraksi kan dengan anime masyarakat tentang lagu aku tuh gimana. Karena aku rilis eksklusif hanya di media sosial. Dan itu wah sangat berharga sekali. Jadi selama ini gak muncul dan tiba-tiba muncul dan orang puas dengan karya aku. Ya jadi lagu ini tuh konsepnya tetap akustiknya sama seperti sebelum-sebelumnya. Tapi kalau ini lebih kental lagi suasana ukulelenya, suasana khasnya pesisir pantainya. That's why kenapa kita milihnya Lombok. Dan kemudian kita paduin sama piano, sama biola biar punya kesan sedikit jazzy. Yang ngikutin perkembangan musik sekarang juga.